Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Heru. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengganti background video di VN. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buka aplikasi VN, lalu silakan tap ikon plus, kemudian silakan tap proyek baru. Lalu di sini silakan masukkan sebuah video. Kemudian silakan tap pada Mi, ketuk untuk menambahkan stiker atau VIP. Kemudian pilih video atau foto. Kemudian di sini silakan masukkan video aslinya yang ingin diganti backgroundnya. Misalnya ini. Kemudian jika sudah, di bagian menu yang bawah ini silakan cari menu chroma, kemudian silakan untuk lingkaran ini arahkan saja seperti ini ke warna backgroundnya. Kemudian jika sudah, untuk intensitasnya bisa dinaikkan menjadi 100%. Kemudian tap centang, lalu di sini tinggal atur aja untuk posisinya. Apabila sudah selesai, di sini untuk video yang bawah ini apabila ada volumenya bisa di nonaktifkan. Kemudian untuk video yang atas ini untuk volumenya saya naikkan. Nah, maka untuk hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian untuk video yang bawah ini tinggal pisah, untuk yang belakang tinggal hapus agar durasinya itu sama seperti video aslinya. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih hasil videonya itu seperti ini. Di sini tinggal teman-teman bisa langsung simpan untuk hasilnya. Demikian video tutorial kali ini tentang cara mengganti background video di VN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.